Kampus Poltekpar NHI Bandung Wisuda 610 Wisudawan Wisudawati periode 2024-2025 di Lewak Jalan Dr. Setiabudi Kota Bandung, Poe Kemis Berang. Sekretaris Kemenparekraf Republik Indonesia Niwayan Giri Adiani nembrakeun para wisudawan wisudawati reana 610 urang di salapan prodi ngawengku jenjang pasca sarjana tepi ka diploma 3. Eta para wisudawan wisudawati teh geus hasil ngungkulan pangugan kalawan jejer Future Ready Professionalis Equipped Fed for Tomorrow. Para lulusan Poltekpar NHI Bandung ngarojong kebutuhan SDM sektor pariwisata jeung ekonomi kreatif. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita sudah mau wisuda yang ke-61 dan jumlah wisudawan yang hari ini di wisuda itu adalah 610 mahasiswa dari 9 prodi. Dan kita bangga sekali sebagian mereka itu sudah diterima bekerja ya. Dan tentunya ini wisudawan ini akan mendukung kebutuhan SDM untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagaimana kita pahami, memang pemerintah sangat eager untuk membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Dan juga ada satu program yang mungkin Bapak Ibu pasti sangat memahami bahwa yang terbangun dari bawah itu adalah dengan desa wisata. Ya, desa wisata di mana-mana, dan itu adalah salah satu program nasional yang bukan hanya dari Kemenparekraf, tapi kita juga kolaborasikan dengan kementerian lain. Eta kegiatan wisuda teh dipungkas ku pepejeuh ti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno secara virtual. Sandiaga Uno miharep lulusan Poltekpar NHI Bandung bisa mawa kontribusi anu gede ngoning nyahareupan pangogan atau tantangan global. Juana Kurniawan, TV.